Yastu. Hari ini saya akan memasak ayam nyat-nyat. Tetapi ayam yang saya gunakan adalah ayam jago ya, ayam kampung yang jantan. Dan kalau di Bali itu biasanya siap kurungan ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah cundang ya. Cundang itu ayam petarung yang kalah, seperti itu. Bagaimana caranya membuat? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Selamat menyaksikan video saya sampai selesai. Rahayu, Om Santih, 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 Om. Mantap! Di sini kita siapkan satu ekor ayam jago atau cundang ayam. Bumbunya ini wangenan, kemiri, pala, merica hitam, ketumbar, lengkuas, kencur, cabai, bawang putih, bawang merah, terasi, garam, gula pasir, jahe, serai, kunyit. Kemudian minyak goreng, daun salam. Untuk lebih jelas dan takarannya silahkan cek di deskripsi. Di sini langkah pertama saya kuliti dulu ayamnya. Kemudian saya akan pisahkan daging dan tulangnya. Kita potong-potong kecil sesuai selera. Jadi daging ini akan saya presto terlebih dahulu, kasih air, garam, serai, dan jahe, daun salam. Saya akan presto kurang lebih 30 menit. Teman-teman semeton yang tidak punya presto ini bisa menggunakan panci biasa 1 jam. Sambil menunggu dagingnya matang dan empuk, kita proses bumbunya. Semua bumbu ini kita akan cincang halus. Ayamnya sudah 30 menit, kita akan tiriskan. Begini hasilnya. Sekarang saatnya kita menggoreng basa genep atau basa rajang yang kita buat tadi. Minyak gorengnya panas, kita masukkan terasi terlebih dahulu. Gunakan api kecil sampai sedang. Kita masukkan basa rajang atau basa genepnya beserta daun salam sambil diaduk-aduk. Kita gorengnya setengah matang saja. Kemudian kita masukkan daging ayam cundang, daging cundang. Sambil diaduk-aduk.
Kita masukkan air secukupnya sampai semua daging terendam. Di sini kita mulai kecilkan api. Kita masukkan garam. Teman-teman semeton, saya tidak menggunakan penyedap, jadi saya menggunakan gula pasir. Kalau teman-teman semeton mau menggunakan penyedap, silahkan. Sekarang kita hanya menunggu airnya ini berkurang. Gunakan api kecil agar tidak terlalu cepat habis. Ini sudah kurang lebih 30 menit. Seperti ini, kita mau keringkan lagi, kita mau kurangi airnya lagi. Beginilah jadinya setelah 1 jam, airnya sudah berkurang. Ayam nyat-nyat cundang, ayam jago. Nyat-nyat ayam jago atau ayam kampung yang jantan, kalau di Bali biasanya disebut siap kurungan. Dan ini sebenarnya adalah cundang ya. Cundang itu ayam yang diadu dan dia kalah seperti itu. Kita bikin nyat-nyat seperti ini. Nyat-nyat itu seperti makan yang berkuah, tapi dia teksturnya kita jadikan lebih kering. Kita lihat dulu, cek dulu rasanya. Mulai dari kuah, rasanya gurih, nikmat, nikmat dan enak sekali. Sekarang kita masuk ke daging. Biasanya daging ayam kampung, ayam jantan seperti ini, siap kurung, misalnya dagingnya alot. Tapi dengan metode kita masak seperti tadi, kita presto terlebih dahulu, lalu kita proses. Jadi teman-teman bisa lihat. Empuk. Kalau punya teman-teman semeton tidak punya presto, bisa direbus terlebih dahulu kurang lebih 1 jam. Lalu air rebusannya kita buang. Kenapa dibuang? Biasanya ayam kurungan, siap kurungan seperti ini, agar dia jago dalam bertanding, biasanya diberikan banyak doping ya, atau obat. Jadi rebusan pertama itu ada baiknya kita buang. Sangat lembut. Sangat lembut. Ini kulitnya. Enak. Jadi teman-teman semeton, ini patut dicoba. Rasanya sangat gurih, tekstur dagingnya tidak alot, dan rasanya memang sangat enak ya. Kalau ayam kampung itu memang luar biasa enak rasanya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan daya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu masakan Bali saya selanjutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap.